Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Sekarang kita memainkan game yang berjudul Next Room. Ini pertama kali mulai langsung kayak begini, jadi nggak ada tampilan menunya atau apa. Jadi langsung masuk ke game kayak gini aja. Dan ini game horror juga gitu loh. Cuma dia bentuknya apa ya? Bentuknya apa ya? Modelnya kayak platform game gitulah. Oh, kita spasi, cuma mencet spasi kita. Oh, come on. I can study with this noise all the time. I should give the give the guy upstairs a piece of my mind, okay? Dia lagi belajar, cuy, berisik yang gitu. Oh, oke. Okay. Oh, kayak ginian. Ngebukanya pakai spasi. Oke. I get it. Oke. Okay. Where are we going? Bisa ke sini enggak? Enggak bisa ya. Oke. Okay. I'm not really thirsty. Oh, belum haus dia, cuy. Ini agak macet ya. Atau enggak? Oh, enggak. Ini kayaknya game flash game gitu deh, kayak game enggak terlalu panjang atau gimana, gak ngerti. Dang, gila sih gue kok punya tetangga kayak gini. Hello. What do you want? Apa yang lu pengen katanya? Could you please lower the volume? Saya gak lu kecilin suaranya katanya, atau volumenya. You always have the, apa tuh, unbearably loud. You call this loud? Lu gak bilang ini kenceng? Ya, ini kencang kata dia. Ya, it is. You are disturbing the peace. Lu ngancurin kedamaian. I bet you are the only one complaining. You are too uptight. If the neighbor say it's too loud, kalau tetangga ngomong itu kencang kata dia, gua akan memikirkannya lagi. I'll think about it. Watch me, lihat nih katanya. You wait right here. Lu tunggu sini ya. Oke, okay. Excuse me, permisi. Are you home? Lu di rumah? Gak ada siapapun di sana? Mungkin gak di rumah, teh. Dia mungkin lebih banyak keluar, teh. Pergi. Lu yakin ini bukan ruangan yang kosong? Tentu aja mereka gak akan komplain, teh. Kalau gak ada seorang yang tinggal di sana. Enggak, teh. Ini gak kosong katanya. Terkadang katanya gue mendengar suara terbuka dan menutup. Oke. Okay. Kayaknya sih ada orang sekitar hari ini katanya. Oke. Okay. Terus. Well. Go ask. Silahkan tanya katanya. Kaget gue. Halo. Oh, halo. She was home. Dia ada di rumah. Look kind of freaky too. Dan agak aneh juga deh. That's the first time I ever seen her. Ini pertama kalinya gue pernah ngeliat dia. Why all the black? Kenapa semuanya warna hitam? Apa yang terjadi? What's going on? Could you argue somewhere else, please? Bisa lu argumentasi atau berdebat di tempat yang lain gak, Teh? Ya Allah, nutup pintu gak bisa pelan-pelan apa? Excuse me, can I ask you something? Bisa gua nanya sesuatu gak? I'm from downstairs, gua dari bawah, Teh. Kalau dari ruangan bawah bisa jadi. Does the loud music from the apartment bother you, too? Apakah suara musiknya dari apa mengganggu lu juga, Teh? Well, a little, sedikit sih. Tapi ruangan kita kan terpisah, Teh. You should ask his next door. Lu harus nanya orang yang sebelah, Teh. She just left, tiba-tiba ya pergi. And there isn't anyone else. And there isn't anyone else, sorry. Apa nggak ada orang lain, Teh? Apa yang maksud? I'm pretty sure more women are living there.
Gue yakin lebih banyak perempuan yang tinggal di sana. A strangers bunch sebagai orang asing. They all have apa tuh different figure. Orangnya bisa beda-beda nih. But they dress completely in black. Oh, semuanya berpakaian warna hitam dan mereka nggak pernah mengatakan apapun, bahkan mengatakan halo. Bener-bener nggak ramah ya. If you ask me, kalau lu nanya ke gue sih. Is that all, dear? Itu aja ya. Saya nggak tahu atau Neng gitu kalau bahasa di Indonesia ya. I still have some laundry to do. Gue masih ada cucian yang harus gue lakukan. Have a nice day. Semoga hari lu menyenangkan. Terima kasih. Semoga hari lu menyenangkan. That is weird and all. Itu aneh dan begitu aja. But that doesn't really help me with the noise issue. Benar-benar gak nolongin gue untuk masalah suara berisiknya ya. Oke. Baik, gue kembali ke ruangan gue untuk mencoba apa tuh, some more study, untuk coba belajar lagi deh. Oke. Ini game-nya kayaknya emang gak bisa explore, jadi cuma emang kita harus ngikutin apa yang dia pengen aja. Gila sih pisah tangga kayak gini, sumpah. Gue bikin video YouTube, keganggu kakak. Hey, the music stop. Musiknya berhenti ya, Teh. What happened? Sorry kalau suara ayam karena gue main pagi-pagi. After all the troubles atas segala semua ini, dan dia menyerah, Teh. Ah, well, I can finally do something, some study. Akhirnya gue bisa belajar juga. Oke. Okay. Hey. It's already dark. Ini udah malam katanya, tuh gelap. I couldn't really use to it. Gue mungkin pengen minum deh kayaknya. Kayak gue pengen minum deh itu maksudnya di Indonesia ini. Okay. Let's go find a drink. Tadi kan dia belum haus cuy. Sekarang udah haus gitu. Gak lapar apa? Okay. Ada orang ya sebelah situ ya. Orang yang sebelah yang tadi di atas itu. Is that guy from upstairs? Ini orang dari atas tadi. Hey, what are you doing there? Apa yang lakuin sana? Oh, itu lu. Don't sneak up on me like that. Jangan mengedap-ngedap ke gua kayak gitu dong katanya. What gotten into you? Apa sih yang terjadi sama lu? You are white as shit. Shit itu maksudnya kertas. Bukan bukan kayak kertas gitu ya. Lu putih banget kertas gitu ya. Can I use something? Gue minta sesuatu ke lu. Tentu. The ladies next door to me. Cewek sebelah gua itu katanya. What's up with them? Ada apa dengan mereka? What do you mean? Apa yang lu maksud? It doesn't make any sense. Ini benar-benar gak masuk akal katanya. I don't know how many people live there. But gua gak tau berapa orang yang tinggal sana. Tapi they never make a single sound. Mereka gak buat suara apapun ya, Teh. And with this thin wall dengan tembok yang tipis ini. Di belakang, di belakang, di belakang. I think at least able to hear them talk to more around or something. Abis itu gue bisa ngedengar mereka ngomong atau apa kayak kata dia. It's freaking me out. Ini benar-benar menakuti gue. Halo ladies. Ini kayak yang di Ladies Dimitris. Gue tau gak lo yang di Resident Evil 8 atau Village. Sama, cuma bajunya hitam gitu loh. Dari kacamata gitu kan. Tinggi banget. Who are they? Siapa mereka? What things are they doing next door? Apa yang mereka lakukan sebelah kamar? What are they doing? Not a single sound leak to the wall. Kenapa gak ada suara ya katanya bisa nembus tembok itu katanya. I'm going back to my... Gue akan balik ke ruangan gue. See you around. Sampai jumpa. Oke. Okay. Ini suasana. Allah, suara apa itu?
What was that? Apa itu? Kayaknya suaranya datang dari atas ya, teh. Oke. Apa itu? Apa ini? Kucing. Ngapain Anda? Bikin saya kaget, tau nggak? Si kucing siapa ini, teh? It has cute face. Punya muka yang jelek lagi atau muka yang ini lagi terkutuk. Kalau di Indonesia begitu. Cute face, muka yang terkutuk. What is that? Allahu Akbar, kaleng jatuh. Hello? Are you okay? Lo baik-baik aja? He is not okay. The door seems to be open. Kayaknya pintunya kebuka, teh. Terus kita masuk gitu. Tanpa ngomong assalamualaikum. Itu aneh, teh. Gak ada siapapun di rumah. Ini mulai kayak apartemen atau rumah susun ya. Where are you? Don't make me. They really don't make any sound. Mereka benar-benar nggak bikin suara apapun. That is strange. Benar-benar aneh katanya. Hey, there's hole of them. Ada lubang di sana. Gue benci. Kok? So, hampir gue ngomong kasar. Must have been the wind. Pasti angin. Iya angin. Matamu angin. Tutup sendiri tuh pintu. Otomatis pakai remote. How did this get here? Punya masih sampai sini katanya. It's Lumet. Kayaknya dia apa tuh? Maybe that guy did it. Apa si cowok itu yang buat katanya? Oh, hold. Oh. Ih, baut semua itu. Luffy dia, tapi manusia itu manusia kaleng. Kakinya panjang. Wait. Wah. Yakin mau lihat lagi? Pulang. Wow. Kia. Moving go. Oh my god. What is he? Apakah dia? This Lim. Makan itu katanya. What the extent and contract? Does this mean? Apa ini berarti? All of those women, semua wanita itu dengan bentuk yang berbeda-beda. Gua bisa lihat the same woman, apalah perempuan yang sama katanya. Oh, jadi si ibu-ibu yang sebelah itu. Oh, belum ada suara langkah. Dia ngomong katanya ada di sebelah itu ada perempuan dengan figur atau bentuk yang beda-beda. Pepsi's gone, man. Ya, tapi tetap aja kayak satu perempuan itu juga. Oh my god, suaranya makin dekat. Katanya kayaknya makin ngejauh ya. Did she leave? Apa yang dia udah pergi? Pergi! Bodoh! Yuk lo kan masuk. Nah sekarang ini cewek ini tangannya panjang ini dia ngejar gue mau ngapain coba? Oh, gue mundurin.
Okay, gue kabur tepat waktu deh. As if nothing happened, seperti nggak ada yang terjadi. The woman continue to apa tuh? I'm moving away. Gue pergi as fast as I can. Okay. Kebaca sama gue teks sih. Maksudnya udah kebaca bakal dia ngomong apa gitu. Okay. Caught by Yun Yinghu. That's good. Singkat tapi seru juga. Oke. Okay. Kalau di belakang bakal ada lagi, gua enggak tahu. Oh, masih beta ini. Special thanks to Junji Ito. Thanks for playing. Thank you. Aduh, ada suara ayam. Karena gue main masih pagi-pagi, sekitar jam berapa ini? Jam 6. Jadi ya yaudah, gue akan mulai sampai sini. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe kawan-kawan. Kalau kalian suka, silakan. Dan ini mainnya di komputer. Ini mainnya di komputer. Jadi gue juga dapat dari salah satu YouTuber juga yang udah gede gitu dapet game ini. Jadi silakan kalau kalian mau coba, download. Dan ini gratis kok game. Jadi gue akan sampai sini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wakaru.